sayang. Daripada kita nebak-nebak juga kriteria kan banyak banget. Benar. Kalau capek ya udah kalau gitu kita. Kalau dulu yang dulu setia banget soalnya bahkan udah capek. Yang mana Bu? Yang dulu terlalu setia. Oh. Makanya gue udah capek. Itu kayak curcolan. Inisialnya kita nggak tahu. Kita nggak curcolan banget. Iya yang dulu memang ada inisialnya. Yang mana ya? Angkatan darat. Ah biar. Yang ya, kan ya. Tinggalnya di darat. Iya. Baiklah kalau seorang Maya agak capek kita berikan saja tempat duduk. Oh, silakan. Gitu ya? Jadi kita langsung masuk ke game. Ah gimana? Jadi pilihlah aku. Oke. Kok kenapa dipindah-pindah sih? Dari tadi kenapa lu sadar baru sekarang? Ibu Chandra. Ibu Chandra Karya. Silakan, mau didudukin atau mau diangkut? Di mana sih? Di mana sini? Aja. Ya, jangan main-main sama ibu ya, ya, ini. Ya, ya, ya. Oh. Di sini kursinya ya Allah. Ya begini kok yang masih sendiri lagi. Ya. Bener-bener deh. Udah kurang cantik mundur. Lucu lagi. Kurang mundur. Belah sana. Enggak munduran. Sini, silakan. Sini aja. Oke, baik. Silakan duduk Maya. Baiklah. Maya di sini akan kita hadirkan mereka-mereka mungkin bisa menjadi pilihan untuk dipilih oleh Maya sebagai pendamping sesuatu. Enggak mungkin ada lah di sini, gila. Enggak mungkin ada. Kata siapa? Kita hadirkan. Kita udah observasi udah lama bertahun-tahun sebelum kita main di sini. Menurut Maya Estianti, tidak mungkin ada yang bisa menjadi pendamping Maya. Kita langsung kita yang panggilkan. Berikut ini. Kami bisa masuk pertama. Di studio ada-ada aja. Jangan dilihat ya. Oh, di mana? Enggak boleh noleh dulu. Tepuk tangan dulu buat kandidat yang pertama. Oh, lebih semangat lagi. Sebutkan nama. Silakan perkenalkan diri. Nama? Halo, nama saya. Yang keras. Halo, nama saya Vino. Ngomong kayak. Hey, belum. Belum. Kan baru nama. Ya Allah. Artinya apa sih tadi tuh? Hah? Artinya apa? Ya apa-apa, pokoknya dia nyautin langsung. Habis ini, halo gitu. Halo. Bo, anak gitu, gaul sekarang gitu, power. Itu. Dia ulangi. Yang bener dong, yang lu tahu. Yang ini tuh jangan lembek. Ulangi. 1, 2, 3, silakan. Suasana agak lebih dramatis. Halo, nama saya Vino. Umur saya 24 tahun. Kegiatan sekarang saya sedang mengambil S2 di salah satu universitas Jakarta. Oh, pintar. Dan profesi saya sebagai singer dan model. Wah. Saya ya. Pengen nyanyi sedikit buat Mbak Maya, boleh? Boleh. Dia mau nyanyi boleh. Jangan nyebak dong. Maya dong, lu nyebutnya Maya. Orang lagi cari pendamping. Boleh. Salah kabila diriku Musrik. Terlalu mencintaimu. Jangan tanyakan mengapa, karena aku... Kok jadi inget Hendrik Chandra kok gini? Ingat siapa Bu? Hendrik Chandra. gitu, so. Pria yang ada di belakang Maya ini malah membuat Maya ingat akan Hendrik Chandra. Kamu kenal Hendrik Chandra? Makanya saya tanya. Kamu kenal Hendrik Chandra? Kenal. Saya enggak. Yang jual handphone di kota itu. Oh, yang jual handphone. Oke. Kalau kamu ingin merebut hati Maya, apa yang akan kamu lakukan? Ya, coba yakinkan. Kalau misalkan saya lihat Maya ini adalah salah satu tipikal seorang wanita yang kuat menurut saya. Kuat? Karena... Coba butuh obat kuat kalau gitu. Hei. Aku maksudnya mandiri. Mandiri. Lanjutkan. Karena menurut saya semua permasalahan yang dilewatin sama dia, dia bisa melewati itu. Dan itu salah satu sosok wanita yang sangat tegar dan sangat hebat menurut saya. Karena itu bisa menjadi sosok buat contoh anak-anaknya dia nantinya. Lalu fungsi Anda buat apa? Tendi? Domplek hidup gue, habisin duit gue. Oh, gah. Maya itu orangnya malu-malu susah. Ya. Makanya susah cari pasangannya kayak gini jangan soalnya. Jangan macem-macem. Ya apa-apa, kandidat pertama silakan agak minggu jangan dulu. Jangan minggu dulu ya, Ma. Oke, baik. Kandidat yang kedua untuk menjadi pendamping Maya. Boleh disambut dengan tepuk tangan? Silakan. Siap, perkenalan diri. Usahakan kau bisa merebut hati Maya. Silakan. Silakan.
Hai, perkenalkan, nama saya Rahmat, umur saya 26 tahun. Siapa namanya? Rahmat. Oh. Dia pasti sales di kerjaannya. Astaga, Bu. Sabar ya, Bu. Lu dapat pacar, Bu, berisik sih. Ribet banget nih orang. Empuk ya, Bu, kayak proton sabun ya. Apa dia bilang? Kayak jualan salesnya mau nerangin asuransi. Sabar, lu harus kuat, lu harus kuat. Sikat, udah mau nangis loh, Mak. Yuk. Tenang, jangan keluarin brosur dulu, tenang. Lanjut. Dan saya seorang pengusaha. Pengusaha apa? Batu bara. Eh, batu bara hari ini lagi ambles, percuma. Ya udah, kalau Maya nggak mau cari buat gue, udah. Eh, jangan. Ayo, Rike. Terusin. Terusin, lu jangan jadi lembek batu bara. Dibilang ini drop lembek. Terusin. Terusin. Mak, dia ngompol, Mak. Terusin. Dia mikir. Yang ngompol. Mikir. Oh, itu yang ngompol. Oh. Terusin. Dan hobi saya adalah menyanyi. Menyanyi juga hobinya. Nyanyi lagi, duh. Oh, penyanyi ya. Semua. Ini kayak karaokean semua tiap hari. Ya sabar, Bu. Ibu sabar. Nyanyi apa? Ibu sabar. Coba dikit. Dangdut. Dangdut sikat, Mak. Dangdut. Oh, ya Allah. Kopi asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Oke. Ya. Kayaknya biasa aja ya. Oke, baik. Palingnya dia bisa nyanyi. Iya, ya. Selain bernyanyi dan pengusaha batu bara yang menurut Bu Maya juga udah drop ya. Apa kelebihanmu? Kamu bisa masak kayak atau mungkin apa gitu? Aku bisa masak juga. Bisa masak juga. Kayaknya apa yang kita omongin dia ikutin terus sih, dia enggak ada kreatif-kreatifnya deh. Bisa ngomong dan bisa lihat. Bisa baca? Bisa baca? Ya bisa lah. Kamu tipe pria atau seperti apa? Kenapa? Nah itu, gue bingung ini bisa bisnis batu bara otak gak dong. Kayaknya apa itu? Sabar, mau nanya kira-kira Bunda Maya? Iya. Apa? Tanya kan tanya kan? Apa gitu? Oke. Apakah ada yang ditanyain? Lanjut. Aduh. Astaga Tuhan. Banget ini. Ya. Kandidat yang ketiga. Kita harus kasih yang lebih bagus ya. Kali ini nih, yang lebih jos. Ya, ambulans boleh siapkan ya, takutnya ya, ya, ya. Enggak baik. Silakan minggu depan. Silakan. Ketiga silakan masuk. Ini harus lebih bagus nih. Ya. Ini. Gua gak mau tanggung jawab. Kenapa, Mak? Gak kan, ini kayak kandidat ketiga nih ya. Kandidat ketiga, kandidat ketiga ini kayaknya bikin penonton happy. Walaupun seancur-ancur mungkin gua pilih dia, karena dia bikin seorang kita. Cakep! Pasti penonton happy semua. Betul! Pasti happy. Kalau Bunda pilih yang ketiga, bukan cuma penonton, masyarakat Indonesia happy. Happy! Dan ya, gak perlu batu bara, gak perlu pakai ini. Pasti dia keren. Bagus. Jadi gak usah perkenalkan diri. Gak usah perkenalkan diri, gue udah tahu. Gak usah perkenalkan diri, langsung aja balik badan. Tahan dulu. Langsung. Stop. Sebelum nih. Gue yang kayaknya perlu ambulans, gue takut mau sumpah mati. Karena suara gue bagus banget kan? Iya, suara lo bagus banget. Jadi seandainya memang ini pilihan lo ya, Maya. Masyarakat Indonesia juga pasti akan senang. Gitu cuman ya. Satu catatannya ya, jangan salahin host sama kreatifnya. Enggak. Ya. Karena ini resiko tanggung penumpang ya. Oke, baik. Mungkin sebelum yang pria yang ini memperlihatkan kelebihan dia, adakah pertanyaan mau diajukan dari lu dulu, Mak? Coba. Satu aja. Oke, Bun, silakan. Kamu besar atau kecil? Apa? Besar atau kecil? Size. Size kamu besar atau kecil, Bos? Jempol. Apa? Besar. Besar, Bo. Oh, besar. Wow. Apakah itu cukup? Apa? XL ya? XL. Oke. Ya, kemampuannya. Triple XL. Pasti semuanya, pasti kalau saya pilih dia, kalian happy dong ya. Sebentar. Baik,
ya. Apakah perlu dia memperkenalkan diri lagi atau tidak perlu? Saya sudah tahu tidak dari bau aromanya, sudah tahu auranya pasti bagus. Benar ya? Pasti bagus ini Barents. Pintar sekali pasti pemilihannya. Global TV dari studio ada-ada aja. Seorang Maya Estianti didukung sepenuhnya oleh Indonesia memilih pilihannya. Tak perlu menunggu lama, langsung menjatuhkan hati kepada kandidat nomor 3. Langsung silakan berputar dalam hitungan ketiga, penonton akan bersama-sama menghitung. 1, 2, 3.